Ah, dari situ. Di balik pohon pisang, bro. Di pohon pisang, guys. Pohon pisang ada putih. Suara di sini tunggu. Di belakang tenda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya. Soalnya bentar lagi mau mulai gelap. Ini kebetulan di luar lagi gerimis, jadi nggak bisa di luar. Jadi kita di dalam dulu sementara. Nanti kalau udah selesai, udah nggak ada hujan, nanti kita coba explore bagian belakang kesini ya. Soalnya di belakang tenda ini tadi ada suara juga. Terus di sini ada kebun pisangnya juga. Jadi saya penasaran juga di belakang ini. Cuma karena gerimis, jadi agak susah kita keluar. Jadi masih gerimis. Nah, tadi barusan selesai makan ya. Jadi bikin mie aja yang simple, pakai telur.
yang saya takutkan ini hewan, teman-teman. Entah itu beruang, soalnya di Kalimantan ada beruang madunya, teman-teman. Pertama daerah saya, tempat saya tinggal, ada beruang madu. Sama satu yang paling rawan, ular. Soalnya biasa di kebun pisang tuh pasti ada itu. Kita abaikan aja. Oh ya teman-teman, ini saya lihat di HP sudah jam 7:30. Luar masih gerimis. Ada yang jalan. Oke. Kita selagi hujan gini, segerimis, kita serat aja dulu. Serat tidur dulu. Nanti malam atau kira-kira tengah malam lah ya. Saya nggak tahu apakah cuma perasaan aja dari tadi suara-suara terus. Itunya lagi pas apa? Macam dingin, gemes. Ada satu. Ini kita explore nanti di tengah malam. Ini kelihatannya udah reda hujannya, teman-teman. Nah, kita coba keluar dari tenda dulu ya. Tadi kita di dalam terus. Ini kisaran jam baru jam 10 nih, teman-teman. Gak apa-apa, kita keluar dulu. Suara
Sebelah sana ada suara. Nah, jadi gini teman-teman, tadi pas di dalam tenda tadi, nah jadi di belakang sini ini ada suara seperti jalan pas istirahat tadi, pas lagi hujan juga. Ini bekas nih, ada, jadi kelihatan ya rumputnya ini basah nih. Kebetulan kayu-kayunya udah basah, nggak bisa juga dibakar, susah kalau bikin api unggun, kayunya basah. Nah, jadi di sini teman-teman. Ini saya takutkan nih ada ular atau apa. Soalnya kebun pisang ini memang tempatnya ular nih, sarang ular. Soalnya suara apa ya, kerusuk-kerusuk gitu, kayak orang jalan di rumput. Oh ya teman-teman, seperti biasa, terima kasih atas support dan dukungannya yang teman-teman yang masih setia di channel ini. Terima kasih banyak. Buat yang baru kenal atau baru klik video ini, jangan lupa klik dukungannya ya, klik tombol subscribe-nya biar lebih semangat lagi. Terima kasih yang udah ngeklik tombol subscribe-nya. Oke, jadi gini teman-teman ya, tadi pas lagi di dalam, pas lagi ini benernya udah mulai reda sih hujannya. Dan pas lagi hujan tadi di belakang tenda ini, di sini ini ada suara-suara jalan. Cuma tadi saya cek juga nggak ada apa-apa. Nanti kita coba explore sini ya. Ada suara lagi guys, ada suara. Ini merinding nih guys. Apa karena cuacanya dingin gini jadi gilain rasanya. Jadi ada ini ya, macam aroma ini apa, harum bunga gitu ya, merinding.
Itu nggak tahu apaan tuh ya, yang di sini dekat pohon pisang. Itu ada di pohon pisang, guys. Pohon pisang ada putih-putih, guys. Nggak tahu, entah itu daun pisang atau apa ya. Di situ tadi, nah itu. Saya nggak tahu apaan. Tadi sebelah mana tadi? Mungkin salah lihat atau gimana. Ah, ada di situ. Di balik pohon pisang. Gila. Ada suara lagi. Suara di pisang nih. Suara. Suara, guys. Ada suara nih, kayak suara apa? Ngaung gitu. Masa suara anjing sih? Main suara anjing. Ada suara di sini. Astagfirullahaladzim. Ini pohonnya gerak. Daunnya gerak, guys. Mungkin kok kelawar atau apa. Yang suara tadi. Kayaknya dari sini dia. Enggak tahu tadi di ini, teman-teman. Di rumput-rumputan. Tapi enggak ada lagi tuh. Suaranya. Enggak ada lagi. Jadi dia berdiri mungkin separuh badan di rumputan, guys. Ini nggak tahu sosok apa tadi. Coba lagi. Ini sempat panik saya. Ada di sini ya. Berdiri di sini. Aduh, ngeblur lagi. Ada berdiri sini dia. Jadi dekat betul dia berdiri di sini. Aduh, ngeblur lagi.
Oke, teman-teman. Nih, kebetulan kita udah explore tadi ya. Cuman enggak tahu apa tadi yang berdiri di rumputan tadi. Tapi saya lihat lagi enggak ada lagi. Kayak ini kayak orang-orang sawah gitu. Ya udah. Udah istirahat aja dulu. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Kita mau lanjut istirahat dulu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita istirahat dulu.